Niki tapi merasa perlu nggak sih menjawab mungkin apa pertanyaan Ita yang ini, Loli anaknya siapa gitu bapaknya? Ya Loli bapaknya tahu, dia tahu bapaknya yang mana, orang gila juga nih kadang-kadang kalau bertanya. Nggak perlu dijawab karena nggak ada yang perlu, yang berhak bertanya itu anak. Dan nggak perlu, saya juga tahu. Loli ada bapaknya, lu pikir emang lu? Kemarin gue marah-marah di Instastory, apakah ini terkait bandingnya si DL kemarin? Enggak, gue kan emang hobi marah, lo kan tau. Gue kalau gak marah tuh kayak gimana gitu hidup gue kan. Berarti gak ada kaitannya, cuma marah ke DL gitu ya? Gak ada. Kalau gue gini, kalau si Dipo Ditiro itu naik banding, gak ada masalah. Nanti kalau ini kalah lagi, lu tinggal banding sama Tuhan tuh. Lu banding, lu minta ya kan. Kemarin kan pakai lawyer, si bapak siapa? Pak Aspa, alhamdulillah Pak Aspa sudah sadar ya kan, akhirnya blogernya jadi dia sekarang Pak Aspa ini udah ke jalan yang benar. Sekarang ganti lagi sama lawyer yang baru, kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Tapi Niki, maksudnya Niki mau berterima kasih juga sama Pak siapa tadi namanya? Aspa. Pak Davi, Niki terima kasih karena Bapak sudah tidak memegang Dipo Ditiro lagi. Mungkin Bapak sudah tahu lawannya siapa, tapi Niki berterima kasih. Oh iya, ada lawyer yang baru, tunggu ya. Semuanya ada ininya kok, bagian-bagiannya. Nek, kemarin ketemu Lorenzo kenapa? Iya kan, dia kan udah retired, jadi ceritanya gini, dia udah retired, dia udah gak jadi pembalap lagi. Nah kebetulan memang dia kenal sama Kak Fitri Supardi, kakak angkat Niki yang di Bali gitu. Jadi pas Niki di Bali, Niki udah tahu emang dia mau dateng gitu. Jadi dia baru mendarat, kita janjian, dinner segala macam, ketemu gitu. Sampai sekarang masih keep contact, karena kan dia kenapa? Katanya menjalin hubungan sama dia sekarang, baru putus sama yang lain. Enggak, karena dia gini, dia itu mau punya usaha. Dia mau beli tanah di daerah Ubud. Sekarang dia lagi cari-cari tanah. Dia mau bikin villa atau hotel besar di situ gitu. Sama Azaro, pokoknya barengan sama owner-owner dari Ibiza itulah. Sama ketemu sama Lorenzo, sosok seperti apa sih? Lorenzo nice, very kind person, so warm. Baik, dia baik banget. Tapi sekarang masih kontekan terus? Masih, ya? Alhamdulillah. Masih. Nanya-nanya kabar? Iya. Nanya, good morning, gitu. Iya, good morning, how are you, I'm fine. Nah, gitu-gitu aja. Basic-basic aja lah. Nyambung juga sama dia? Ada, karena kan dia ternyata pulangnya diundur. Dia bilang, katanya dia cinta sama Asia. Jadi nanti hari Sabtu, kalau nggak Jumat, dia berangkat lagi ke Bali. Atas permintaan dia. Enggak, kalau gue kan berteman sama siapa aja, mau pembalap, mau lawyer, ya kan. Mau siapa aja, cuma gue temenin. Ada rencana mau dibawa ke Jakarta? Enggak, dia gak suka Jakarta traffic. Niki katanya laki-laki yang dari Barcelona yang sudah. Belum, ada Januari ya, sabar ya. Cium siapa? Enggak, biasa kalau bule cium-cium gitu biasa. Makanya Niki cinta sama bule ya, karena gitu biasa aja dia mencium, cium itu pok-pok gitu sih biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.